Yo, warna tempat gamers bakal di channel paling berfaedah sampai SKI. Oke, di video ini gue pengen bahas Field Exploration Very Hard lagi, teman-teman ya. Karena kemarin gue bikin kontennya cara auto di Field Exploration map hijau, map elite yang Very Hard ini ya. Cuman banyak yang belum puas dengan konten gue yang itu, teman-teman. Ada si channel sebelah juga ada bikinnya, si Ezio 4 gitu. Banyak yang beberapa nggak puas sama konten itu ya. Karena sebenarnya bukan nggak puas karena mereka tuh bukan karena squadnya jelek atau apa, bukan. Karena mereka tuh mempertanyakan, teman-teman, map Very Hard worth gak sih farm di map Very Hard? Lebih worth mana Very Hard sama yang hard? Nah di sini gue bakal menjawab itu semua, teman-teman. Itu sebenarnya ya mau kalian tersinggung atau enggak sih ya terserah kalian ya. Soalnya kalian tersinggung pun nggak naikin PVP kalian ya. It's okay, gue ngomong langsung to the point aja ya. Menurut gue itu pertanyaan yang sangat bodoh, teman-teman. Itu udah jelas banget ya, lebih worth di map Very Hard. Gue bakal jabarin dulu kenapa ya. Ini sebenarnya itu sudah merupakan pertanyaan bodoh. Waktu gue nonton konten si youtuber sebelahnya si Ezio itu, dia gue belum kuat map Very Hard, temen. Waktu itu gue belum kuat map Very Hard, tapi udah keluar tutorialnya gue pakai squadnya gue tetap nggak bisa karena gue belum kuat. Tapi gue tetap farming di map hard waktu itu, teman-teman. Tapi gue udah tahu gue harus bisa yang Very Hard juga. Gue udah tahu saat itu. Tapi gue tetap farm di hard karena gue nggak kuat. Tapi bukan berarti nggak worth karena gue nggak kuat, makanya gue farm di hard. Waktu itu kayak gitu. Masalah apa? Ya enggak. Ya lu kuatnya di map hard ya nggak masalah lu farm di hard. Memangnya kenapa gitu? Tapi gue nggak bilang yang hard lebih worth dari Very Hard. Kalian ngerti kan maksud gue? Jadi gini ya teman-teman, ini sebenarnya itu udah pertanyaan yang sangat bodoh, teman-teman. Kalian bisa lihat dropannya udah beda. Trace of Memories ini 3. Trace of Memories drop 3. Yang itu Trace of Memories drop 2, teman-teman. Special Enchantment Stone dropnya 4 di sini. Yang di situ dropnya 3 ya. Ya kan sudah jelas. Ini sebenarnya sudah jelas sekali, teman-teman. Trace of Memories itu apa? Trace of Memories itu PT, teman-teman. Trace of Memories adalah sistem PT di game ini. Karena di kita tujuan exploration tuh sebenarnya dua, teman-teman. Satu, nyari bahan-bahan untuk memperkuat hero kita. Kayak tiket-tiket ini, tiket-tiket raid, ini perlu banget tiket-tiket raid. Sama ada tiket-tiket masuk dungeon juga itu perlu banget, teman-teman. Kita itu yang kita cari. Sama kedua, kita cari jackpot. Kita cari jackpot yang berupa jackpot tuh ya berupa aksesoris legend plus, teman-teman. Itu yang kita cari. Nah, sistem Trace of Memories ini PT. Ini PT untuk mendapatkan aksesoris legend plus. Gitu. Yang satu PT-nya 2 naik gauntlet lebih cepat, yang satu naikinnya 3 lebih worth mana? Ya jelas yang naikinnya 3 gitu. Kalian paham lah ya maksud gue, ini keterlaluan, gue gak paham ya. Ini gila sih, mungkin belum saatnya kalian main game ini ya. Kalau bisa kalian, ya kalau gak paham penjelasan yang udah serdetail ini tuh, kalian mending main game, gue kan ada tuh upload satu game lagi, Cyber Delicing Games. Itu lebih cocok buat kalian sih, itu gamenya enak sumpah. Gak perlu drama kayak gini, gak perlu ini, gak perlu itu. Kalian cukup, itu mainnya pakai kartu. Kalian cukup pencet-pencet kartu, percaya sama gue, klik link-link, kalian tayang tertinggi. Ya tapi masih ikutin guide gue juga sih, gitu teman-teman. Ini sebenarnya udah jelas ya, sudah jelas lebih worth yang ini karena map hijau yang kalian habiskan ini ya lebih sedikit untuk mencapai Forgotten Memories. Untuk mencapai kalian bisa ngecraft Forgotten Memories ini, yang ini nih Trace of Memories kan. Untuk mencapai ini lebih cepat, map hijau yang kalian habiskan juga lebih sedikit. Jadi ya sudah jelas, sudah sangat jelas lebih worth yang Very Hard, gitu teman-teman. Jadi udah jelas lah ya teman-teman. Special Enchantment Stone juga lebih banyak. Jadi ini udah jelas banget lah teman-teman. Gua nggak bakal bilang kita nggak sampai situ dulu lah. Gua sebenarnya sih pengen ngomong equip legendarinya lebih sering drop, equip merah lebih sering banget drop yang di Very Hard ini, itu tuh sering banget. Cuman kita nggak usah sampai ke situ lah ya, karena nggak ada rate-nya juga, nggak ada rate-nya juga untuk menjelaskan ya. Wah ini lebih sering drop, nggak ada rate-nya, nggak ada tulisannya, nggak ada apanya gitu. Tapi
Ya kita sampai kita ngomongin PT-nya aja deh. Ini sia-sia lu drop ini terus, stress of memory lu drop ini terus. Tapi kan lebih cepet gitu ngecraft ya. Kalau masalah hoki bang, gue di hard. Bang, gue di hard lebih sering bang drop ACC Legend Plus. Ya lebih sering karena lu belum kuat di very hard. Lu kapan mainin very hard? Anjir tuh, itu gak bisa jadi acuan. Lu aja jarang di very hard gitu. Itu gak bisa jadi acuan temen-temen ya. Gue aja juga masih lama banget di, walaupun di very hard ini gue lama banget ya. Ini cuma habis berapa, ini 2 jam cuma habis 2 jam cuma habis 33 map. Tapi ya tetap lebih worth di sini. Itu sudah jelas banget, itu sudah obvious banget temen-temen. Itu sudah pertanyaan bodoh di sini. Gitu loh temen-temen ya. Kan dari PT-nya berbeda gitu ya. Mengenai drop kita belum sampai sana, kita ngomongin PT-nya aja deh. Ya sudah jelas lah temen-temen. Terus kalau kalian bilang, aduh bang map, gue nggak kuat farm di itu, gue masih pakai HP pribadi bang. Gue pakai HP pribadi buat selesain yang very hard, jadi nggak worth buat gue bang yang very hard. Ya itu nggak apa-apa. Kalau lu merasa keberatan farm di map hard, very hard, ya nggak apa-apa. Tapi lu jangan bilang lebih worth yang hard. Menurut gue lebih oke di yang hard bang. Soalnya device gue nggak kuat yang di very hard. Ya lu salah ngomong begitu, yang bener. Ya bang lebih worth yang di very hard, cuman device gue gak kuat ya, gue sementara farm di hard. Ya itu lebih bener. Sampai mati pun lu cari seluk beluknya lebih worth di very hard, itu udah paling bener teman-teman. Itu gue sudah paling benar. Exio sudah paling benar. Kita ya di saran-saran lu, saran-saran Cibai itu menurut gue di hard gini. Menurut gue gini ya teman-teman ya. Gue jelasin dulu deh dari sudut pandang gue ya. Gua itu bukan youtuber hahaha. Lu tau gak maksudnya youtuber hahaha? Main gamenya bercanda-bercanda lah, buat ngelawak-ngelawak lah gitu. Hahaha, gocah gacah hahaha. Gua itu bukan youtuber hahaha. Gua itu nggak lucu. Gua tau, gua sadar diri gua itu tidak lucu. Makanya gua gimana caranya ya supaya gua nggak lucu, tapi orang tetap nonton gua gitu. Ya gue mesti main game itu ya bener-bener gue mainin. Jadi gue bisa kasih ilmu yang gue kasih. Gitu teman-teman. Jadi sebelum gue bikin konten, gue riset dulu. Gue riset-riset dulu. Kalau ada beberapa kesalahan lah yang gue salah-salah sebut adalah, misalnya Trace of Memories gue sebutnya Special Enchantment Stone, itu adalah, itu ada. Cuman kan kesalahan-kesalahan minor. Yang penting kan gue gak kasih kalian kesalahan konsep main game gitu. Kayak contoh Mastery ini kan gue pernah bikin guide level 40. Lu baru naikin, mulai akun lu level 40. Nah di situ banyak tuh yang komen, gue mah udah dari level 20 naikin, menurut gue worth sih. Mastery mah udah dari 7x1 worth dinaikin dari level 20. Ya itu, ya gue merasa gue lebih benar dari orang itu jelas. Ya akun lu di atas gue gak, gue tanya. Kan yang bisa lihat di progress akun gitu. Akun progres gue gimana gitu. Kan bisa dilihat gitu. Buktinya kan, hasil nyatanya kan ada gitu. Ya jelas gue paling benar. Gue itu si paling benar ya. Karena gue bukannya si paling benar. Gue harus benar. Gue itu dituntut benar. Karena gue itu bukan youtuber hahehe. Gitu. Sekali lagi gue dituntut benar. Bukan sama kalian, bukan sama apa. Sama diri gue sendiri. Karena gue itu bukan youtuber hahehe. Gocha, gacha, hahehe, hahehe, wopak, waifu, ini, itu. Gue bukan seperti itu. Salah gak bang jadi youtuber? Ya gue pengennya jadi seperti itu sebenarnya. Cuman gue itu tidak lucu. Lu ngerti gak maksud lu? Gue itu tidak lucu gitu loh. Jadi yang gue bisa kasih ke kalian apa? Ya ilmu. Bang bayangin gue salah kasih saran ke kalian. Gue sesat nih. Lu pada nonton gak aja? Lu char gue misalkan PvP challenger. PvP gue challenger, kristal, challenger, kristal. Lu pada mau nonton gak? Karena gue itu dasarnya tidak lucu gitu. Jadi info yang gue kasih ke kalian benar-benar gue saring dulu. Kecuali ada beberapa yang gue masih bingung. Tapi itu kan sedikit ya. Gue juga gak mau dikit-dikit bingung bikin konten, dikit-dikit bingung bikin konten. Kalau kayak gitu ya gak jadi konten. Contoh gue trade. Ya gue bisa aja bikin kontennya. Guys, gue minta saran ke kalian. Guys, ini gimana? Guys, gini gimana? Ya gue gak mau. Itu gak ada ilmu, itu zonk. Gitu, karena gue gak lucu gitu. Gue mungkin bisa aja bikin konten gue trade hahe. Aduh guys, susah banget guys. Guys, aduh guys, mati guys. Kan gak lucu gitu.
bagi gue itu nggak lucu, bagi kalian gue juga yakin nggak lucu gitu. Jadi ngerti lah ya maksud gue lah ya, udah jelas lah. Kalian ya, gue nggak bilang terserah kalian mau percaya dengan lu, harus percaya gue gitu. Lu harus percaya gue. Gue ngomong mah pedes aja lah temen, soalnya capek. Gue ngomong baik-baik pun ID kalian nggak berkembang gitu. Gue ngomong baik-baik ID kalian juga nggak berkembang gitu, sama aja bohong gitu loh. Ya gue ngomong begini aja lah ya. Kalau merasa keberatan ya, ya nggak apa-apa, nggak usah ditonton gitu. Tapi sepengalaman gue sih, lu benci sama gue, lu tetap harus nonton video gue sih. Kebanyakan gitu sih temen-temen. Dia udah dari semua game, udah dari Cyberpunk 1 ya. Haters gue tuh ya tetap harus nonton, tetap kebanyakan nonton video gue gitu. Karena memang ya seperti yang gue bilang, yang gue jual ya, ya bukan ahe-ahe gitu. Gue tuh gak lucu orangnya gitu. Ngerti lah ya, paham lah ya maksud gue. Ini gue udah jelasin. Jadi info yang gue kasih ini, kalau gue bilang worth it, maaf ya, ya jelas udah worth di sini gitu. Masalah device itu masalah lu. Gak apa-apa, it's okay. Gue juga paham. Nih, gini ya teman-teman, gue pernah banyak yang nanya sama gue, bang, farm di map normal worth gak? Worth, gue bilang. Kalau lu belum kuat yang lihat, ya lu farm di normal. Karena lu butuh bahan-bahan untuk memperkuat hero lu. Gitu teman-teman ya. Ngerti lah ya maksud gue lah ya. Ngerti lah, ini gue jelasin sesimpel mungkin lah. Gue jelasin sesimpel mungkin. Sekali lagi, apa yang gue ngomong itu benar. Udah gak bisa lu kritik ini itu, menurut gue ini gak bisa. Karena sebelum itu, karena kalau gue tidak benar, lu kalian tidak nonton. Kalau gue tidak benar, channel YouTube-nya tidak berjalan. Simpelnya begitu. Karena apa yang gue jual bukan lucu, bukan apa, bukan HE, bukan gameplay ya. Bukan gameplay gue jual sih ya. Gameplay gue sih ya bisa dibilang jago ya. Ya itu lu harus akui lu, gue tamatin game-game hardcore, gue tamatin Cuphead, Hollow Knight, ya mekanik gue bagus itu ya, ya gue jual juga sih gameplay sih. Mekanik gue bagus, tangan gue lincah. Gue pas Ayodes, pas main Ayodes gitu, gue sering juara turnamen. Cuman gue gak juara major, gue akui. Turnamen major kayak di Ayola gitu gue. Cuman warna-warna kecil gue suka sering juara untuk Ayodes. Kayak di Terranet waktu itu di Jelambar sama di BSD ada. BSD daerah mana? Dadap, masih di Dadap teman, bukan di BSD. Itu gue beberapa kali juara warnet kecil-kecilan gitu ya. Yang hadiah ciki-ciki lah, 300.000, 200.000 buat gue jajan lumayan lah. Mekanik gue juga jual sih, cuman kan kebetulan kita main game hengpong ya. Jadi gitulah teman-teman ya, ngerti lah ya maksud gue lah ya. Gitu. Jadi apa yang gue sampaikan sini, ya gue bisa sebenarnya sih gue pengen bilang ya, channel si EJ4 juga ya itu absolutely benar. Itu ya pasti benar. Nggak usah keratak kritik ini. Ya tapi kalau gue ada salah ngomong ya lu boleh. Misalkan salah ngomong kayak Forgotten Memories, gue ngomongnya Trace of Memories terbalik-balik. Itu gue juga sering banget teman-teman. Karena gue ngomong belum pakai teks teman-teman. Gue nggak pakai teks, jadi ya sering lah salah-salah ngomong gitu. Tapi bukan konsep main game ya. Gitu. Ngerti ya maksud gue teman-teman ya. Itu aja sih yang pengen gue sampein sih. Nggak itu aja sih, kita gak salah sih. Kita lebih baik gacha teman-teman ya. Let's go. Forgotten Memories, oke. Okay, ini tuh udah PT ya teman-teman. Okay, kita hajar ini teman-teman. Sip. Moga drop ya. Okay. Semoga drop itu ya teman-teman. Semoga drop apa tuh namanya? Revive ya teman-teman. Ritual dulu. 1, 2, 3, let's go. Okay, nice, lumayan. Ini bagus kan, increase ultimate skill. Oh, ini bagus. Nice. Ini bagus ya, buat pakai ke yang butuh ulti cepat siapa? Itu bagus sih temen-temen. Nice. Yang penting nggak yang aneh-aneh lah, kayak aksesoris apa yang jelek, full moon gitu. Aduh, full moon. Aduh, nggak guna itu. Bukan nggak guna sih, belum tahu guna nih yang ini nih. Kan super nggak guna itu. Nanti gue mau reroll itu temen-temen ya. Terus kasih ke siapa ini enaknya? Ini kunci lah. Ini nggak bakal gue reroll sih, ini bagus. Every two basic attack increase ultimate skill gown. Nanti ya gue taruh si Ian kali, bagus kali Ian. Cuman takutnya nggak kuat di sini. Kasih siapa ya? KD nggak gitu guna ultinya.
Nanti lah gue lihat lagi, nanti lah teman-teman. Itu yang pasti bagus, itu buat PVP oke ya, buat PVP oke. Buat si Aming mungkin, buat si Aming paling, buat PVP ya. Biar lebih cepat lagi ulti, cuman enggak sih kayaknya Aming nggak pakai. Buat siapa ya? Nggak tahu lah. Nanti lihat nanti, yang pasti itu bagus teman-teman. Ya udah, sekian video kali ini ya teman-teman ya. Jadi kalian paham lah ya maksud gue ya. Jadi jelas lebih worth di Vanguard. Masalah device, masalah apa ya kalian ngomong ya nggak usah tuh, ya nggak usah denial juga gitu. Kalau device gue kan nggak pernah ngatain kalian gitu. Farm 5 peri hercupu lu sampah lo. Gue kan nggak gitu. Bahkan gue saranin orang mainnya di normal gitu. Itu aja sih teman-teman. Thank you ya yang udah nonton ya. Masalah bahasa-bahasa gitu, gue ngomong memang to the point gini ya. Ya gue pengen sih ngomong baik-baik, jujur aja ya. Kalau itu bisa membantu kalian nih, gue itu bisa membantu kalian. Gue ngomong baik-baik nih guys, kalian begini guys. Kalau gue bisa ngomong gitu, kalau adik kalian berkembang gue mau-mau aja. Cuman kalian sekali bodoh ya tetap aja bodoh gitu. Gak bikin kalian arenanya naik kan. Kalau bikin arena naik gue mau sih gitu. Kalian boleh lah komen di bawah, bang kalau lu ngomong baik-baik arena gue langsung naik. Ya gue bakal ngomong baik-baik, cuman kan enggak ya. Kalian bodoh ya tetap bodoh ya. Kalau gue ngomong apa tuh, ini gue bukan roasting ya, banyak yang ngomong wah lucu bang kalau lu lagi enggak, gue nggak roasting, gue nggak lucu, gue orangnya nggak lucu, di dasarnya gue nggak lucu, kalau lucu jadi pelawak gue udah gitu ya temen. Gini ya, kalau kalian merasa gue ngomong baik-baik arena ini naik, ya itu enggak kalian ya, kalau bodoh gue ngomong baik-baik bikin kalian jadi main game jadi jago gitu ya, gue pengen sih, mungkin enggak itu nyatanya. Ya udah, thank you semua yang udah nonton ya. Cuman dengan gue kalau ngomong kasar dan to the point ini lebih banyak positif ya. Karena lebih menohok ke kalian gitu. Lebih menohok ke kalian, lebih bisa memotivasi kalian gitu. Kok gue mah hahaha, kelemar guys kalau Sarah kasih saran nih guys, aduh gue takut salah nih guys gini guys gitu, guys itu nggak menohok ke kalian, ilmunya nggak masuk gitu. Gitu teman-teman. Thank you, don't know. Peace. See you on the next video. Bye-bye, semuanya.